kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa bagi RW 2. Tepuk tangan. Kita berharap seluruh masyarakat Malangjiwan nanti ikut berpartisipasi dalam memeriahkan agenda-agenda yang diselenggarakan oleh Kecamatan Colomadu, khususnya di tahun depan yang sudah tadi disampaikan Pak Camat adalah karnaval yang ada di Kecamatan Colomadu. Dengan nanti diumumkannya siapa yang menjadi yang beruntung untuk kegiatan Mada sore hari ini, saya ucapkan selamat, dan yang belum beruntung juga lebih semangat lagi. Sekian. Bang.
di monitor ya, Pak. Ini Bude Erni.
sebuah penampilan yang meriah menaikkan mood di sore hari. Baik, sebelumnya izinkan saya. Wah, bertepuk tangan sekali lagi.
hadir seperti pada sore hari ini. Yang kami hormati Mas Joko Pramono Esos sebagai anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Yang kami hormati beserta garwo, yang kami hormati Pak Kades beserta jajarannya, Bapak Ketua RW 2, Pak RT seluruh RW 2, Ketua Karang Taruna Desa Malang Jiwan, hadirin hadirat para warga RW 2 yang luar biasa yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diparingi sehat, diparingi kuat, sehingga pada sore hari ini luar biasa sekali warga RW 2 tumplek-blek di Sumur Bur dalam rangka Karnaval RW 2 Desa Malang Jiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Yang pertama kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa bagi RW 2. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata warga RW 2 luar biasa. Luar biasanya apa? Pada sore hari ini warga RW 2 memperlihatkan kreativitas, inovasi dan apa yang menjadi potensi di RW 2. Luar biasa. Ada adik-adik, ada yang nari, ada yang senam, semua tumplek-blek. Ini luar biasa sekali. Ini wadah bagi warga RW 2 untuk membersamai dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan. Sekali lagi, ini inovasi yang luar biasa. Semoga Malang Jiwan kedepannya lebih baik. Dan kami selalu menyampaikan bahwa Colomadu itu berbeda dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Kita harus bangga sebagai warga Colomadu. Kemudian yang selanjutnya, saya terheran-heran tadi tanya Pak Kades, iki sak RW koyong ini, dan sak Desa Malang Jiwan. Untuk itu, untuk karnaval tahun depan, semoga karnaval di Kecamatan Colomadu bisa kita laksanakan sore hari. Yang ikut kalau bisa nanti kita tidak kita batasi, monggo nanti setiap desa biar memperlihatkan inovasi-inovasinya. Mohon maaf kemarin karena situasinya dibarengi dengan CFD sehingga kegiatannya mungkin tidak bisa semua warga masyarakat bisa mengikuti. Untuk itu tahun depan monggo yang mau berkreativitas, monggo yang mau berinovasi untuk di Karnaval Kecamatan Colomadu. Sebisa mungkin nanti Karnaval tahun depan biar bisa diekspor oleh para wartawan. Semoga kita juga bisa mengundang media-media yang ada di Solo Raya dan mungkin regional. Kami kira ngeten, terima kasih sekali lagi, luar biasa. Semoga penjenengan semua bersama-sama selalu bisa bersatu seperti ini. Niki wau nek ora karnaval are joget dhewe ya isin. Nggih to? Karena sak niki wau karnaval Gus Rane RW, Bapak-bapak RT dan seluruh warga masyarakat khususnya ini RW 2 Malang Jiwan yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore Malang Jiwan. Luar biasa ya. Jadi Malang Jiwan lagi. Yes. Malang Jiwan ini nggak ada habisnya pokoknya. Nih, saya event tingkat desa, ternyata event tingkat RW, RW 2. Ini pesertanya sudah sebanyak ini dan luar biasa. Saya tadi sampai terheran-heran dengan tampilan yang totalitas dari seluruh peserta dari RT 1 sampai RT 9 di RW 2 Malang Jiwan ini. Jadi kalau bicara kreativitas, bicara persatuan dan kesatuan, bicara seni, mungkin Malang Jiwan ini juaranya mungkin ya. Karena ternyata Agustusan September, tapi semangat Agustusannya luar biasa. Jadi masyarakatnya semuanya berkumpul di sini, semua ikut berpartisipasi. Ini alangkah luar biasanya. Nanti kalau ke depan ini bukan hanya tingkat RW,
tapi mungkin tingkat dusun bahkan tingkat desa ini saya tidak bisa membayangkan antusias dari masyarakatnya akan seperti apa ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada panitia di sini yang diinisiasi oleh pemuda dan pemudi dari RW 2 khususnya dari Desa Malangjiwan yang sudah menyelenggarakan acara pada sore hari ini, dan mungkin ini acara perdana ya. Acara perdana karena tahun lalu sudah ada. Tiap tahun. Nah, ini tapi saya lihat pada sore hari ini ternyata kemeriahannya adalah luar biasa sekali, dan tentu saja kita mengusulkan saja kepada Pak Camat dan Pak Kepala Desa, tentu saja ke depan eventnya bisa lebih luas lagi ya Pak. Mungkin bukan hanya di RW 2, mungkin menggandeng yang lainnya. Dan Pak Camat juga sudah sampaikan tadi, untuk tahun depan karnavalnya tidak dibatasi Pak Camat, tidak dibatasi. Dan nanti pasti akan lebih meriah lagi. Dan kita berharap seluruh masyarakat Malangjiwan nanti ikut berpartisipasi dalam memeriahkan agenda-agenda yang diselenggarakan oleh Kecamatan Colomadu, khususnya di tahun depan yang sudah tadi disampaikan Pak Camat adalah karnaval yang ada di Kecamatan Colomadu. Kalau dari antusias warga, kekompakan warga, ini RW 2 Malangjiwan saya lihat pada sore hari ini sampai detik ini masih setia di sini menunggu semuanya, dan partisipasinya luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih untuk seluruh warga RW 2 Malangjiwan. Biasa, tapi seluruh masyarakatnya ternyata luar biasa dan mampu menunjukkan potensi terbaiknya, khususnya dalam hal seni, kesenian pada sore hari ini. Seperti yang disampaikan Bapak bangsa kita, pendiri bangsa kita Bung Karno, bahwa bangsa yang merdeka ini mutlak memiliki tiga hal. Yang pertama, ini berdikari di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, berkepribadian di bidang budaya. Kemudian berdaulat di bidang politik. Artinya tidak ada campur tangan dari negara lain kaitan dengan politik yang ada di dalam negeri kita. Yang kedua adalah kaitan dengan ekonomi. Ini kita harus berdikari, ada menunjang perekonomian di wilayah Colomadu, ini harus kita dukung, karena ini adalah salah satunya kita berdikari di bidang ekonomi. Kenapa? Banyaknya produk-produk UMKM, terutama dari Kecamatan Colomadu, ini akan membuat perputaran uang, perputaran ekonomi berada di Colomadu. Bahkan yang dari luar, dari Boyolali, dari Surakarta, dari Sukoharjo, ini semuanya lari ke sini, membelanjakan uangnya di Colomadu. Nah, ini akan menjadikan multiplier efek yang luar biasa bagi seluruh masyarakat di Colomadu. Dan yang ketiga, ini adalah berkepribadian di bidang budaya. Salah satunya adalah kesenian-kesenian yang dimiliki oleh Colomadu. Ini luar biasa Pak Camat, dari DPRD sudah menginisiasi adanya raperda kaitan dengan desa wisata. Kalau di daerah Tamangu, di daerah Ngargoyoso, sudah dianugerahi dengan wisata alamnya. Saya berharap di Colomadu ini wisata yang bisa dikembangkan adalah wisata budaya. Ya, wisata budaya. Salah satunya adalah dengan hal seperti ini. Kalau seperti ini akan diselenggarakan terus, kemudian dikembangkan terus, saya yakin Colomadu akan mempunyai identitas yang bahkan bisa dijual ke nasional, bahkan internasional. Apalagi kita punya di Colomadu, punya di Colomadu yang tempatnya sudah sangat representatif. Jadi kalau ada event budaya yang dihasilkan produknya oleh masyarakat Colomadu bisa diselenggarakan di Colomadu,
ini nanti mungkin bisa digagas untuk dijadikan event nasional, bahkan event internasional. Ini terus saja semua harus ikut nanti berpartisipasi, nyengkuyung bareng, gotong royong, kita inginkan bersama bagaimana caranya Kecamatan Colomadu mempunyai identitas tersendiri, yaitu mempunyai identitas kaitan dengan kebudayaan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun demikian, ada titipan ini partisipasi untuk panitia, mohon dari panitia untuk bisa menerima. Baik, untuk perwakilan panitia boleh maju ke depan. Oke ya. Nah, selamat pada panitia dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam melakukan sambutan. Baik, Taufik Baldayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih kepada Bapak Joko Pramono SOS MM atas sambutannya. Monggo kita pengingat jam pernikahan 3 kali nggih. Merdeka! 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 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak anggota DPR RD Dapil 4 Gunung Kidul Colomadu dari fraksi PD Perjuangan, Bapak Joko Pramono SOS MM. Yang saya hormati Bapak Camat Colomadu, Bapak Sriyono Bin Santoso SOS MSI, juga yang saya hormati Babinsa yang ada di sore hari ini, rekan-rekan semua perangkat yang rawuh pada sore hari ini, juga tidak lupa yang saya hormati Bapak Ketua RW 02, Pak Ketua RT dari RT 01 sampai 09 semuanya, juga yang tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu semuanya peserta karnaval pada sore hari ini, juga adik-adikku, anak-anakku semuanya yang saya cintai, juga saya banggakan. Monggo, yang pertama kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat hidayah tak inilah kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan. Terbukti pada sore yang berbahagia ini kita semua masih bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 berupa karnaval di Usul Malang Jiwan RW2 dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit apapun. Ini tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Pak Joko juga Pak Camat, luar biasa. Saya hanya menambahi aja. Yang jelas kegiatan pada sore hari ini sudah dilaksanakan berulang-ulang dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Antusias masyarakat masih sama, tidak menurun, bahkan malah meningkat. Ini luar biasa. Ini tepuk tangan untuk panjenengan semua. Ini luar biasa, nggih. Adik-adikku, anak-anakku semuanya keluar, Bapak Ibu keluar, joget bareng, seperti juga ora dhewe nggih, tamat-tamat seperti itu. Saya mengapresiasi sebagai Kepala Desa Malanjiwan apa yang dilakukan panjenengan. Saya tiap hari dengar latihan panjenengan. Saya melihat latihan panjenengan luar biasa semangatnya, dianggap bani sak wis do kumpul do latihan. Ini mau bukti nyata pengen nunjuke aku ki cinta tanah air khususnya Desa Malanjiwan. Matur nuwun nggih, luar biasa. Seperti itu kebersamaan yang kita bangun, kegotong royongan kita utamakan, menghilangkan perpecahan, perbedaan. Ini Malanjiwan sudah alhamdulillah ini kebersamaan luar biasa panjenengan kerso tindak mriki, kerso rawuh mriki, ini hal yang sangat positif menunjukkan bahwa panjenengan adalah bagian dari Malanjiwan khususnya yang ada di RW 02. Ini ada ketua pemuda dari Karang Taruna Mudotomo Mesti, matur nuwun rawuhipun. Bagaimanapun juga kegiatan apapun kita harus menginduk ke kegiatan yang lebih tinggi dan alhamdulillah PPDM juga mengundang Bapak dari Mudotomo.
Oke, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang jelas saya hanya bisa mengucapkan selamat, mengapresiasi apa yang panjenengan lakukan. Semoga kegiatan ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan ke depan bisa menelurkan, meneruskan apa yang menjadi cita-cita untuk anak cucu kita semuanya. Oke, nanti ada diumumkan langsung Mas ya? Oh, diumumkan langsung. Oke, ini nanti diumumkan langsung siapa pemenangnya. Jadi yang menang saya ucapkan selamat kepada pemenang. Yang belum beruntung ya jangan mengeluh. Bagaimana juga ini adalah suatu kebersamaan, suatu kompetisi, tapi tingkatnya boten kok bersaing. Ora kompetisi kaya liyane boten, tapi untuk kebersamaan. Nggih, mudah-mudahan dengan nanti diumumkannya siapa yang menjadi yang beruntung untuk kegiatan pada sore hari ini, saya ucapkan selamat dan yang belum beruntung juga lebih semangat lagi. Sekian, yang jelas saya ucapkan selamat. Kunduri pun dari akan sudah kundur, sowang-sowang sampai di rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit apapun. Amin. Oke, demikian dari saya. Ada kesalahan kekurangan saya menyampaikan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iwan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia, Saudara Nova Arditya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara Jiwa Seni Malang Jiwan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga dari panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sponsor, media partner dan juga tamu undangan yang sudah hadir, termasuk Pak Joko Pramono, Bapak Camat Pak Edo, Bapak Lurah, perwakilan dari Mudotomo dan juga dari kepolisian juga hadir, dan panitia PPDM Persatuan Pemuda Dusun Malang Jiwan mengucapkan terima kasih kepada semua lapisan masyarakat dari RT1 sampai RT9 yang telah mengikuti acara Jiwan, Jiwa Seni Malang Jiwan. Dan untuk rencana kami, planningnya adalah acara ini nanti kita agendakan setiap tahun. Untuk itu, jadi pesertanya tidak hanya lingkup RW2, tapi bisa sampai desa atau mungkin sampai kecamatan. Karena di Colomadu ini kita tidak punya air terjun, kita tidak punya pantai, kita tidak punya gua gitu. Yang kita jual adalah kebudayaan kita, semangat kita, spirit kita sebagai warga Malang Jiwan, khususnya untuk nguri-nguri budaya Jawa melalui acara 17-an yang dari RT sudah diselenggarakan mulai dari malam kirakatan hingga acara ini. Nanti tujuannya memang untuk gongnya, karena kita ngambil di 3 September untuk mengumpulkan semua warga RW Dusun Malang Jiwan. Saya kira cukup sekian, terima kasih sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, Allah Subhanahu wa taala, agar semua apa yang kita niatkan menjadi ibadah di sore hari. Dan marilah bersama-sama kami ajak untuk mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam mari bersama-sama saya, namun bagi yang beragama lain terserah dalam mengetuk terhadap kepercayaan dengan piyama-piyama. Marilah berdoa kita mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Ya, untuk juara satu selamat kepada RT09 Comel Dancer. Yeah, mana tepuk tangannya Malang Jiwan? Ya, semangat, semangat. Ya, pastinya